Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat bertemu kembali dengan channel Ang Arif Railway. Saat ini kita berada di sebelah selatan Jembatan Cirahong. Nampak dari kejauhan ujung sebelah utara Jembatan Cirahong. Di sini kita sedang menunggu momen langka, yaitu melintasnya kereta api inspeksi 3 KIS 3, yang berangkat dari stasiun Ciamis membawa rombongan Kepala Staf Angkatan Darat yang baru saja melakukan atau mengisi acara di Kabupaten Ciamis. Kita tunggu kereta KIS 3. Nah, itu dia kereta inspeksi 3 atau KIS 3 yang didominasi oleh warna putih dan hijau. Kereta KIS 3 meluncur ke arah stasiun Manon Jaya dan tujuan akhirnya adalah stasiun Gambir, Jakarta. Sahabat, masih di seputaran jembatan Cirahong, saya beralih posisi ke sebelah selatan sedikit. Di sini kita akan melihat kereta api Kuto Jaya Selatan. Semboyan 35 dari kereta api Kuto Jaya Selatan sudah terdengar. Nah, itu dia kereta api Kuto Jaya Selatan dengan lokomotif CC203. Dan masinisnya menyalakan lampu dim. Iya, selain semboyan 35. Masinisnya tadi terlihat mengacungkan jari telunjuk. Nah, itu adalah ciri khas Bapak Rian Marlandani. Terima kasih Pak Rian Marlandani atas sapaannya. Semoga selamat sampai tujuan. Sahabat, kurang lebih selang 1 jam setelah tadi kereta api Kuto Jaya Selatan, akan segera melintas kereta api Argo Wilis dari arah timur, dari arah stasiun Ciamis. Kereta api Argo Wilis akan segera melintas di jembatan Cirahong. Nah, itu dia kereta api Argo Wilis relasi Surabaya Gubeng Bandung. Thank you.
Sahabat, kereta api Argo Wilis ini akan bersilang dengan kereta api Serayu di stasiun Ciawi. Sahabat, di bagian akhir video saya kali ini kita akan melihat kereta api Pasundan. Relasinya hampir sama dengan relasi Argo Wilis, namun hanya sampai Kiara Condong dari Surabaya Gubeng, karena memang kereta ekonomi hanya sampai stasiun Kiara Condong. Itu dia kereta api Pasundan sudah mulai melintasi jembatan Cirahong. Kita lihat apakah sore ini memberikan kejutan seperti biasanya. Wih, mantap sekali kereta api Pasundan. Ternyata hari ini memberikan atraksi kobong atau erupsi ya, lokomotif CC203. Sahabat, sampai di sini video kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.